guys, kembali lagi bersama aku. Iya, aku lagi berdiri di atasnya pom nih yang lagi muter-muter ya teman-teman ya. Aku di mana? Iya, pokoknya aku di sebuah tempat di mana katanya kita bisa menemukan karakter The Amazing Digital Circus. Nah tuh, di depan aja aku udah kelihatan ada Jax ya. Hai Jax, kau terlihat pendek sekali. Weh, dapat guys ya, Jax. Easy, berarti sekarang aku udah bisa berubah jadi Jax ya guys. Coba ya, kita klik move, jeng jeng. Ya teman-teman, apakah aku sudah setampan Jax? Aku lihat ada Kane di atas itu teman-teman. Tapi gimana caranya ya kita itu bisa kesana? Ini akan menjadi ya cukup susah. Coba kita harus parkour berarti ya. Kenapa aku malah nyangkut kayak gini guys? Lihat ini kepala aku ya, kepala aku nyangkut di besinya. Tolong. Oke, gimana kalau kita cari karakter yang lainnya dulu aja ya teman-teman ya. Di sini aku lihat kayak ada apa itu? Danger. Aku suka yang bahaya-bahaya ya. Mari kita masuk guys ya. Ini aku inget nih, ini tempat di episode 1 ya. Iya, ada glowing-glowing gitu ya. Hai. Hai glowing-glowing. Iya. Wih, feels glowing. Wih, ada Zubel. Kukira kita bisa menemukan ratu glowing-nya teman-teman ya. Zubel. Bentar, aku mau berubah jadi Zubel dulu teman-teman. Tada, lihat ini. Aku sudah menjadi Zubel. Tapi tenang teman-teman ya. Kali ini badan aku itu tidak gampang putus-putus. Oke, saatnya kita coba mencari yang lainnya nih guys. Itu kenapa ada Kane di atasnya jamur teman-teman ya? Apa ini ya? Sensor Kane. Oh, apa itu guys ya? Kita dapat, tapi yang itu easy sekali ya guys ya. Kane yang mulutnya itu disensor. Wow, lucu sekali. Aku lihat juga itu guys ya, itu apa tuh di belakang begitu ya? Kenapa Kane di sini banyak sekali? Tolong. Hai Kane, itu Kane bukan sih, ataukah itu Gengle? Ini kenapa Kane Gengle pakai kepalanya Kane. Wah, apa-apaan itu? Bentar. Ada Ragata. Hai Ragata. Nggak bisa lewat situ. Rupanya Zubel tidak bisa berenang, teman-teman. Ya. Ya udah, kita parkour aja ya. Tinggi sekali, teman-teman. Dan aku terjun bebas. Poing. 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 Ini kenapa sih daunnya begini, teman-teman? Guys, akhirnya aku berhasil ya setelah aku nyoba nggak tahu berapa kali ya. Hai Ragata, susah sekali lo ya bertemu dengan kamu Ragata ya. Oke, sini Ragata. Yeay, hard. Oke, kita dapat Ragata guys ya. Tara, weh, keren banget guys ya, ada posenya begini. Wow, cantik sekali Ragata. Woohoo! Boneka santet, boneka kesayangan kita semua, Ragata. Berikutnya cari yang mana lagi ya teman-teman ya? Di sini cuma ada Ragata doang kah? Atau di itu guys? Oh, aku melihat ada sesuatu di situ teman-teman ya, di prosotannya itu. Coba kita ke sini dulu ya. Let's go Ragata ya. Hai Kane. Kamu ternyata di sini juga ya. Kane-nya banyak banget guys. Ya ampun, di jamur-jamur ini banyak sekali. Oke, kita bisa naik ke sini kah? Oh, bisa teman-teman. Gengle, hai Gengle. Iya sini kau Gengle. Nice, kita bertemu Gengle teman-teman ya di prosotan. Coba kita pindah tempat. Kayaknya daerah sini belum selesai guys. Lihat ini ya. Hey Kaufmo. Kaufmo, kamu ngapain di sini Kaufmo? Oh, bukan. Ini Kane pakai kepala Kaufmo. Apa-apaan ini guys ya? Oke, ya kita harus teliti ya guys. Kukira udah semua loh. Hai Kaufmo. Dapat Kaufmo medium. Oh, ada lagi guys ya. Ini Kaufmo pakai kepala Kinger. Ih, serem kali. Ini kenapa sih guys ya? Para orang-orang ini tuh suka menggabung-gabungkan badan mereka. Di sini ada nggak? Hai Pomni. Hai. Ih, lucunya Pomni. Easy. Pomni. Di sini ada Kinger sih guys ya. Kinger, kamu jangan dibalik bantal gitu. Ada lagi gak guys? Ada ini si going. Going. Teman-teman, ini ada map baru nih. Candy Canyon Kingdom. Oh, ya. Episode 2, teman-teman. Ayo coba kita ke sini ya. Siapa tahu ketemu sama Princess Lou ya kan? Baru aja aku bilang, langsung ketemu ya. Halo Princess. Kau elegan sekali. Kau cantik sekali Princess ya. Coba ya guys ya. Ya ampun, 149 Robux. Ya mungkin nanti ya guys ya. Kita coba lompat-lompat dulu ya guys. Harus ke sana ya. Hop,
Hop, oke, aku melihat ada si Fudge. Hai Fudge, iya, apakah kau baik-baik ya? Kau kecil sekali, Fudge. Hop, yeah, dapet coklat monster si Fudge. Omong-omong, di sini ada pintu exit. Kalian percaya nggak, guys? Kalau aku sih nggak ya. Coba ya, guys, ya, exit. Eh, loh, oh beneran, guys. Eh, nggak tipu-tipu yang itu. Itu beneran exit ya, guys, ya. Eh, tapi sekarang aku harus jalan kembali ke situ. Ah, ya ampun. Itu ada biru-biru, teman-teman, ya. Siapakah itu? Kita coba cek ya, guys, ya. Apakah itu karakter baru? Jujur aja, aku belum pernah melihat kamu. Oh, ada namanya, teman-teman. Namanya adalah Orbsman. Ah, aku baru tahu sih, guys, ya. Soalnya di episode 2 kayaknya nggak ada deh, ya. Oke, kita coba ke sini, ya. Kita parkur-parkur di coklat, teman-teman, ya. Lapar nggak, guys, kalian, ya? Ragata, bertemu dengan Ragata. Oh no, apa-apa nih teman-teman ya. Kinger berkepala Ragata. Seram sekali. Jalannya kayak gini guys ya, kayak gitu guys ya. Panggil aku Ragata. Biasanya kan kayak panggil aku Ragata. Ini enggak guys, jadinya serem ya. Aduh, ya udah nggak apa-apa lah guys ya. Ini Ragata ya, laki. Gitu ya guys ya, laki sekali Ragata ini teman-teman. Aku penasaran, ini ada kayak permen-permen gini. Ini mengarah kemana teman-teman ya? Coba ya, ini ke sini terus. Wow, apa ini guys ya? Ah, apa itu? Ternyata itu poing-poing guys ya. Kayak semacam trampolin boing-boing. Kinger gak sih itu? Hey Kinger, aku OTW menjemput kamu Kinger ya. Ini apa ya guys ya, bola-bola? Apa ini, permen kah? Es krim kah? Aku tidak tahu ya guys ya. Kinger, hai Kinger Multiverse. Apa-apaan deh ini ya. Heart guys, dapat lagi yang heart ya. Nice, dari sini kita bisa kemana ya teman-teman ya? Bentar, kita coba perhatikan. Apa ada rahasia lagi di sini guys ya? Kayaknya udah semua nih ya guys ya. Aku tidak melihat ada karakter lagi di daerah sini. Ya udah, saatnya aku coba beli ini Princess Lou. Ini mahal banget ya guys, 149. Ya udah gak apa-apa lah. Aku juga penasaran sih guys, kayak apa sih bentuknya. Oke, sukses. Oke, please. Wow. Wow, lihat ini teman-teman ya. Aku jadi besar banget loh guys. Gimana guys ya? Lompatan aku jadi tinggi banget tapi guys, lihat ini. Nggak butuh ini, nggak butuh trampolin teman-teman. Lihat ini, Princess Lou. Wow, Princess Lou itu salah satu karakter kesukaan aku sih guys ya. Oke, kita coba keluar dulu ya. Oke, saatnya kita mencari karakter lainnya ya. Apakah aku bisa ambil itu ya? Oh, Queener guys, bukan Kane. Dari jauh ku lihat kayak Kane soalnya. Oke, bentar, kita coba parkur. Boing, boing, hai. Medium. Baiklah, sesusah ini dibilang medium ya guys ya. Aku harus keluarin 149 Robux baru bisa ini dapetin. Dan aku lihat ada karakter lain teman-teman. Di atasnya tenda nih ya. Ada bulan dan juga ada matahari. Ambil dulu nih bulannya. Sip, Digital Moon. Oke, sebelah sini teman-teman. Ini Digital Sun. Oh iya dong guys, lihat itu ya. Itu Pomni. Hey Pomni, mohon maaf ya, kamu terlalu kecil sih, jadi gak kelihatan. Sini kau Pomni. Bukan Pomni ternyata, Jax berkepala Pomni. Astaga, apa-apaan ini. Apa itu teman-teman? Ada Gengel, hey Gengel. Iya, sini kau Happy Gengel. Happy, happy, happy. Tut, tut, turut, tut, tut. Hey, aku menemukan glitch Pomni guys. Dia nyasar di sini, lihat itu. Dia tadi nyangkut di sini dong guys. Dapet dong. Itu Zubel bukan sih? Hey Zubel, kamu ngapain di atas Zubel? Nyangkut-nyangkut begitu pula. Cuma dekorasi doang ternyata ya guys. Star going. Iya, ya ampun guys, ternyata aku kurang teliti. Ya. Apa itu? Jax. Ya ampun, ketinggalan pula. Merge Zubel. Ternyata bukan Jax guys. Bukan sembarang Jax ya, tapi Jax yang sudah bergabung ya. Kalau exit ini membawa aku kemana ya guys? Coba ya. Aku di mana ini guys ya? Weh, ada apa ini? Crazy Kaufmo yang menggila. Tolong aku nyangkut. Oh no guys, aku harus gimana ini? Oke, coba kita ke sini ya teman-teman ya. Kita kembali. Kukira aku akan nyangkut di situ selamanya teman-teman. Syukurlah tidak ya. Aku sudah ngumpulin 28 dari 47 teman-teman. Waduh, masih banyak juga ya yang belum aku temukan ya teman-teman ya. Tapi gimana caranya?
Oh, ada yang khusus event juga. Iya. Benernya aku pingin banget sih guys ya, coba ke itu, ke ini, ke map salju. Aku gak tahu gimana caranya, aku gak bisa ke map salju itu teman-teman. Bisa gak guys? Kayaknya percaya gak aku bisa lompat sejauh itu ya? Coba ya, coba ya. Wuuuuh, gak bisa guys. Dan, tempat apa ini guys ya? Tempat apa ini teman-teman ya? Aku lompat dan, apa ini? Gimana cara masuknya guys ya? Hei, apa aku terlalu besar makanya gak bisa masuk ya? Coba, 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 coba. Hop. Gak bisa guys. Ini ruang rahasia apaan ini coba ya guys. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu ya permainan aku di game Roblox mencari karakter The Amazing Digital Circus. Ada beberapa yang belum aku temuin sih guys ya. Jadi kalau kalian tahu ini di mana lokasinya, kalian bisa coba komen di bawah ya teman-teman. Tapi kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa teman-teman di klik tombol like, di share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye.